Welcome back again guys, balik lagi di channelnya Himena, channel yang main game dengan berbagai jenis genre. Dan mungkin aja game yang kalian mainin akan juga dimainin di sini juga, ya kan? Oke, kita lanjut untuk video hari ini. Itu scrap mechanic lagi, Inner Touch edisi ketiga. Ya, setelah edisi kedua kemarin itu ternyata si mekanik yang selamat ini terkena panic attack karena dia menjadi bawahannya dia seorang di sini, jadi dia benar-benar kacau segala macam lah, panik dan mulai panik dan akhirnya dia menjelajah ke suatu tempat tapi dia hanya menemukan para bots lagi. Nah, buat yang belum tahu ini video tentang apa ya, jadi video ini menceritakan kembali dari sudut pandang si mekanik nih, karakter ini, si mekanik ini yang terdampar di sebuah planet yang mirip dengan planet tujuannya dia, tapi entah mengapa planet ini tuh botnya itu menjadi sentient AI gitu, jadi dia akan menyerang manusia, menyerang si mekanik ini. Nah, jadinya sebenarnya mekanik ini dalam sedang berpergian ke suatu planet dari tempat kerjanya dia untuk ngurusin robot-robot ini. Nah, robot-robot ini tuh di bidang pertanian terutama. Entah kenapa di planet yang dia crash ini AI-nya itu jadi sentient gitu, jadi punya agresi yang besar terhadap manusia. Nah, ini gue mau menceritakan, bukan menceritakan ya, tepatnya membuat sebuah pemikiran bagaimana caranya ketika bukan bagaimana caranya, tapi lebih tepatnya itu kayak gini. Apa yang kita pikirkan kita ada di situasi tersebut. Nah, oke, nggak usah lama-lama lagi, kita lanjut lagi di sini. A new day. It's day 2, and now it's 3. Gua punya banyak, tidak banyak. Juga nemu suspensi, nemu segala macem, dan ada gas online. Saya bikin ada bensin. Ya buat yang kemarin sepertinya udah siap. Ini buatnya udah jadi. Oke, kita butuh tools dulu. Gua butuh tools sih buat nyambungin semua dulu nih. Karena kalau nggak ada tools kita nggak bisa, gue nggak bisa buat apa-apa juga. Bikin bikin toolsnya sama nih, terus buat ngelap, buat ngelas, tapi dia butuh metal block. Sial, kita metal block 2. Wah, bahan bakunya sulit ini. Tapi sepertinya gue harus cari sesuatu yang bisa gue pakai di sini. Ada ban. Nice. Ada ban. Ada. Ban di sini. Dari dulu memang gak kagak pernah rapi gue ya, kurang banget ini orang. Rapi dulu. Sementara tapi bibit-bibit ini bahaya kali terus. Hilang atau kenapa-napa nanti berbahaya ini. Kita taruh sini dulu dah. Banyak banget bawa-bawain pupuk. Bukan pupuk, tanah ini. Lahan pertanian ini, lahan pertanian. Jagung juga, jagungnya cukup aneh sih ini. Karena bentukannya itu seperti kadang kayak jagung biasa, cuma terlalu nggak masuk akal untuk ukuran manusia itu bisa dimakan juga. Thank you.
Beresin tas dulu, beresin tas dulu. Oh, ini banyak banget ya barang-barang beginian. Tapi dari tempat yang kemarin itu, oke. Mari taruh dulu. Terus sudah bersiap-siap ini. Karena kalau nggak kita bikin, kalau gua nggak bikin buru-buru bahaya ini. Ini ya, stok makanan ini gua masih cukup. Semuanya tidak dibutuhkan. Nanti kita kosongkan dulu blueberry. Tapi blueberry ini masih ada di bumi. Sepertinya tanaman ini juga sangat langka. Kita nggak punya, kita nggak ada intel sama sekali tentang planet ini. Coba jangan dipakai dulu deh. Ya. Mari, oke ya. Kalau gue butuh apa? Oke, sudah siap. Gue butuh. Ini kita butuh banyak peralatan nanti. Tapi rasanya nggak mungkin kalau gue jalan kaki kan jauh. Di planet seluas ini lu mau jalan, lu gila kali kalau mau jalan kaki. Ya akan sampai kita. Bisa bikin kontrasepsi simpel sih. Buatnya memiliki kuatnya cukup lengkap ternyata. Seperti yang kita sesuai dengan database kita juga. Oke. Ah, kita butuh tempat tidur ya. Sekarang perjalanan kita adalah untuk mencari, gue harus cari katun, pohon katun di daerah sini ada nggak ya? Kita jalan dulu. Berhati-hati. Makanan pun sudah cukup. Sudah cukup untuk perbekalan. Nah, mencari dulu. Harus cari bermakanan. Dimanapun itu. Perairan cukup tenang. Berlang dulu sana. Ya harusnya. Ah. Gua nggak tahu, tapi kemungkinan besar harusnya ada di dekat-dekat sini. Nah, betul ada katun. Oke. Dan katun. Itu agak banyak ini. Namun kita mengulang ya, mirip di kartun yang ada di rumah. Ya bangunan lagi dan bisa mendapatkan mungkin ini ada clue-nya lagi di sini. Oke. Siapa yang mau menentukan apa ini? Ah, masalah. Katanya, shit. Itu robot. Ya, lu buat robot ini bukan malah fatal. Ini sudah lama ini berangkat ditinggalkan. Nah, kondisi robot-robotnya juga
nggak seprima di nggak seprima biasanya sih. Mereka lebih rentan dapat pukulan-pukulan kapak seperti tidak apa-apa. Gak masalah, gak masalah. Yang pasti kita bisa pakai mereka untuk dapetin pecahan-pecahan metal yang bisa kita daur ulang nantinya. Untung kita masih selamat. Satu di sini. Ini katun yang bisa kita gunakan 16. Nah, itu punya cukup cuma. Mari kita jelajahi dulu. Lalu bawa di sini aman. Ini menuju ke lantai 2. Masih belum terlihat ada pergerakan lagi dari botnya. Belum bot-bot yang ada di sini. Lingkaran. Nanti kita bisa di menu bot, di menu di mekanik sini. Kita butuh mesin buat baju. Oke, nanti kita lihat. Nanti ada. Fokus dulu, karena kita harus bertahan hidup dulu di sini. Sementara ini stok makanan yang kita dapatkan selama ini masih mencukupi. Harus bersiap-siap mengumpulkan, ya harus gua siap-siap sih. Ini buat pertanian. Kalau dengan agresi setinggi ini kita, gua nggak coba terlalu besar ini. Amalannya. Dari sini nggak ada banyak sekali banget asli itu dulu mereka yang keluar dia usang asal membantu berarti planet ini udah nggak ada penghuni lagi ini sudah lama ini nggak ada penghuni ini ditinggalkan oleh para robot ini. Emang tidak ada pertemuan di sekitar kita. Khusus bahan bakar, bahan bakar dan ini bahan-bahan kita mulai cukup. Oke. Kita fotograf kembali ke mechanic station aja, terus balik ke mechanic station dulu mau persiapkan untuk mengecek semua bahan-bahan yang kebutuhan membuat stok makanan ini makanan yang reliable. Sebenarnya kalau kita kalau gue menunggu nggak tahu kalau gue nggak tahu juga apakah bisa stok makanan di sini cukup banyak. Yang gitu pertanyaan baru berarti buat gua. Sementara kita masih bisa bertahan dulu dengan yang sudah ada.
Gak ada air lagi. Ada sudah air kemasan. Ya, masih cukup. Ah, gue juga ada cukup bantu. Amannya adalah planet ini sangat aneh. Kan jatuh dari ketinggian tuh, gak buat apa-apa. Gimana? Asap. Asam. Tadi gue datang lewat mana? Oke, okay. Pinknya sudah mulai terlihat. Ah, oke, okay. Ini bagus bagus. Akhirnya kita pulang dan menemukan semua kebutuhan. Sementara ini mungkin ya kita butuh kasur yang lebih layak lagi. Dan segala persiapan selanjutnya. Sementara makanan cukup untuk bertahan hidup lah. Yang kita butuhkan berikutnya adalah kayu. Palu ini bisa dulu untuk cari kayu sepertinya, tapi nggak akan bisa diproses juga. Oh iya, benar juga. Kita butuh ini ya. Tapi dia butuh metal block 2 dan metal block 1. Oke. Kita dulu. Iya. Kasur yang ada di sana benar-benar tidak nyaman banget. Nggak nyaman banget buat tidur. Kita memutuskan untuk membuat kayak mau tempat tidur dulu. Membutuhkan kayu. Di mana gue bisa menemukan kayu ini? Mana gue bisa menemukan kayu? Gimana menemukan kayu? Mungkin barang-barang ibarat semua karena berat kalau gue bawa semua gue juga malah berbahaya jika bawa ini semua apa sangat tidak membantu. Iya betul 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 dan kalau bisa lihat banyak ini kita harus menggunakan akal kita di sini. Kalau tidak ada yang nah hidup lagi di sini, tidak ada penghuninya. Kita nanti aja kita bisa membuat box dalam waktu singkat. Kita gunakan untuk menyimpan barang-barang agar gak berantakan nantinya. Sekarang yang kita butuhkan adalah kayu. Ini sudah cukup malam. Ya. Lebih baik kita bersahat dulu. Lebih baik gue istirahat dulu deh. Besok pagi baru bisa. Karena mungkin kita bisa bergerak ke area-area dekat sini dulu deh. Gue harus gerak-gerak dulu deh. Gue tau menemukan yang dibutuhkan.
Kayu, kayu, kayu. Gimana gue siapin kayu? Ini coba kita beristirahat dulu. Sudah beberapa hari dari kemarin ini kita tidak bisa mendapatkan tidur yang nyenyak dan kemungkinan cukup berbahaya kalau dibiarkan seperti ini.